dan saya nak umumkan pada pagi ini. Oleh kerana segala ruang perbincangan, segala ruang rundingan tidak langsung mendapat respon, dan mereka dengan angkuh mengumumkan bahawa penyelenggaraan ini akan dimuktamadkan pada 28 Jun yang akan datang, saya nak istiarkan pagi ini bahawa kita mengistiarkan perang kepada mereka. Ini bagi saya satu kenyataan yang sangat ekstrim. Saya bertanggungjawab. Maksud istiar perang, kita akan mengadakan kempen-kempen sepanjang 3 minggu sebelum 28 Jun ini dengan kempen-kempen yang lebih radikal. Termasuk kita akan umumkan dalam masa beberapa hari setelah kita berbincang dengan semua badan-badan NGO untuk mengumumkan satu perhimpunan besar-besaran seperti Konsep Bersih, PPSMI, GMI dan sebagainya. Kita akan maklumkan minggu depan. Maklumkan minggu depan tarikhnya bila, tempatnya di mana. Ya, kita akan selepas ini kita akan buat pertemuan dengan semua NGO dan kita menjangkakan sekurang-kurangnya 50 NGO akan bersama dengan kita di Kuala Lumpur, tapi tempatnya akan dimaklumkan nanti. Demo ini adalah demo membantah penyenaraian Felda Global Venture. Nama dia? Ya. Mana kita mendesak supaya kerajaan batalkan cadangan penyenaraian ini. Minggu depan tu bila ya pengumuman tu? InsyaAllah nanti kita maklumkan. Ya. Saya sebut ini sebab kita sudah tidak punya masa yang banyak. Penyenaraian ini akan dimuktamadkan 28 Jun. Saya tidak fikir dalam keadaan sebelum ini berbulan-bulan kami menunggu untuk bincang, mereka tak mau. Saya tak fikir dalam masa 3 minggu ini mereka bersedia untuk bincang. Kita akan move sekurang-kurangnya 20,000 pada himpunan ini. Tempat kita akan maklumkan. Saya telah dihubungi sebenarnya oleh banyak pihak, termasuk pemimpin politik, NGO-NGO, kenapa tak lancarkan himpunan. Sebenarnya dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan diplomasi sebenarnya sebelum ini. Kita lebih suka untuk berbincang dan berunding dengan pihak kerajaan supaya ada ruang-ruang yang kita boleh beri pandangan kita. Dan saya pernah sebut dan saya ingin ulangi pada pagi ini, kenapa tidak proses penambahbaikan kita buat daripada kita buat sesuatu yang kita boleh baca apa akan berlaku selepas penyenaraian. Bahkan dalam memorandum yang tebal kita bagi pada Perdana Menteri ketika kita berarak menuju ke Putrajaya, berapa puluh muka surat hujah kita kenapa kita tolak penyenaraian dan cadangan kita untuk penambahbaikan, tetapi langsung tidak mendapat apa-apa respon daripada Perdana Menteri. So kali ini kita tak boleh kompromi lah, kan? Dan jangan salahkan kami apabila kita dah istiar perang ini, itu terpulanglah kepada pihak kerajaan. Setelah saya ingat 6 bulan kami di peringkat gerakan selamatkan Felda GSF, gabungan badan-badan bukan kerajaan, kita buat laporan polis, kita serah memorandum kepada Suruhanjaya Korporasi Malaysia, kita pergi ke angkasa, kita buat injaksi beberapa kali di Mahkamah Tinggi Temerloh, Mahkamah Tinggi Kuantan, kemudian kita telah salurkan pandangan dan memo kita kepada Bank Negara, kepada Suruhanjaya Security Malaysia. Namun duka cita, kita tidak mendapat satu maklum balas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bahkan kita hantar surat resmi kepada Perdana Menteri tidak berjawab, memo kepada Perdana Menteri pun tidak ada sebarang respon. Kita anggap Perdana Menteri dan juga mereka-mereka yang terbabit seperti Dato' Ahmad Maslan, menteri yang bertanggungjawab, kata Felda, dan juga Tan Sri Sesamat, kita anggap mereka tidak berminat untuk berbincang. Sekurang-kurangnya
untuk mendengar pandangan kami mengenai buruk baik penyenai ini. Pendekatan yang saya fikir selama ini kita guna ikut saluran undang-undang. Kita bawa ke mahkamah, buat laporan polis, tapi nampaknya mereka-mereka ini begitu angkuh, arogan, tidak langsung menghormati hak sebahagian daripada warga Felda. Saya nak memaklumkan perkembangan terkini tuntutan permohonan maaf kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak kerana keceluparan beliau dalam statement beliau di Felda Jengke 8 pada tarikh 8 Mei yang lalu. Kita telah mengkaji dan kita telah meneliti balik semula ucapan Datuk Seri Najib sepanjang 40 minit ucapan beliau. Dan memang Perdana Menteri telah mengungkapkan kata-kata yang bersangka jahat, jijik dan memalukan. Perkataan haram jadah itu satu perkataan yang tidak boleh dimaafkan. Dan untuk makluman rakan-rakan media, pada 15 hari bulan Jun ini, selepas semayang Jumaat sekitar pukul 3:30 petang, kami akan menyerahkan satu notis permohonan maaf di kediaman resmi Datuk Seri Najib Tun Razak di Seri Perdana. Kita akan serahkan supaya beliau mohon maaf. Kedua, menarik balik ucapan beliau. Jika Perdana Menteri gagal berbuat demikian, maka kita akan mengemukakan saman malu ke atas Perdana Menteri. Dan jumlah RM-nya akan ditentukan kemudian. Jadi 15 Jun ini 3:30 petang kita akan serahkan notis permohonan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malaysia Kini.com. Malaysia Kini. Malaysia Kini.